kami dari SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Salah satu cara untuk mengawetkan produk hasil perikanan yaitu dengan cara perlakuan suhu. Dalam kesempatan ini, kami dari program studi APHPI akan melakukan praktek melakukan pembekuan daging udang segar yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran mutu udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Siap, baik. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Hasil perikanan merupakan perishable food, yaitu bahan makanan yang cepat sekali mengalami pembusukan, termasuk udang. Bagaimana caranya agar udang bisa bertahan lama sampai di tangan konsumen? Mohon Bu, izin menjawab, ditambahkan es atau dilakukan pendinginan. Benar sekali. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana agar kesegaran itu bertahan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun? Mohon izin Bu, izin menjawab, yaitu dengan dibekukan. Benar sekali. Tujuan praktek hari ini, yang pertama, kita menyiapkan bahan baku dan peralatan untuk membekukan atau freezing. Yang kedua, kita melakukan pembekuan atau freezing dengan cara dibungkus yang rapi dan saniter, serta dengan alat pembeku. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi dan melaporkan dari hasil praktek pembekuan yang sudah kita lakukan. Sebelum masuk ke ruang produksi, Ibu ingatkan, kita harus selalu tetap menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta tetap menerapkan sanitasi dan higien selama proses pembekuan. Have you ready? Yes! Peralatan yang dibutuhkan dalam praktik pembekuan daging udang segar yaitu prong untuk laporan pembekuan, gelas ukur, plastik poly atau poly bag, tutup inner pan, long pan, meja produksi, dan yang terakhir, air blast freezer. Baku dalam praktik melakukan pembekuan udang yaitu udang segar dan bahan penolongnya berupa air es. Udang headless yang sudah disusun diberi tambahan air sebagai media pembekuan dan ditutup dengan inner pan yang sudah dilapisi dengan poly bag. Berikutnya diletakkan ke dalam long pan. Udang siap dibekukan dengan cara dimasukkan ke dalam air blast freezer dengan suhu di bawah min 30 derajat Celcius selama 3-4 jam. Udang HL yang dibekukan dalam air blast freezer sudah beku. Hal ini ditandai dengan produk berwarna putih susu. Produk yang sudah beku ini disebut dengan produk block frozen. Udang beku mempunyai standar titik pusat suhu beku yaitu
di bawah min 18 derajat Celcius. Udang dalam bentuk PTO butterfly dan dalam bentuk PD dibekukan. Dengan ditata dengan cara terpisah satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya dilakukan pembukuan dengan cara dimasukkan ke dalam air blast freezer dengan suhu di bawah min 30 derajat Celcius. Udang PTOK dan PTO Strat yang sudah disusun dalam polybag dimasukkan ke dalam air blast freezer untuk dibekukan dengan suhu di bawah min 30 derajat Celcius. Proses pembekuan yang dilakukan di industri pembekuan udang atau cold storage. Tahapan pembekuan menggunakan alat air blast freezer. Air blast freezer yaitu alat pembeku yang berupa hembusan udara dingin yang mengalir mengenai produk. ABF merupakan alat pembeku efektif dan efisien. Karena keluasan dalam membekukan berbagai bentuk dan ukuran produk serta kecepatan pembekuan bisa dikendalikan sesuai kebutuhan. Tahapan pembekuan menggunakan alat contact plate freezer. Contact plate freezer yaitu alat pembeku berupa plat-plat produk yang dibekukan dijepit di antara dua plat berongga yang diisi refrigeran. Biasanya contact plate freezer digunakan untuk membekukan produk dalam bentuk blok. Tahapan pembekuan menggunakan alat tunnel freezer. Tunnel freezer yaitu alat pembeku yang berupa hembusan udara dingin yang mengalir mengenai produk melewati lorong panjang. Tahapan pembekuan menggunakan alat spiral freezer. Spiral freezer, alat pembeku dilengkapi dengan conveyor
Waktu pembekuan cepat sekitar 20-45 menit tergantung pada ketebalan produk. Produk yang dihasilkan berupa individual quick frozen. Alhamdulillah, praktek pembukuan udang hari ini sudah selesai kita laksanakan. Ibu minta kalian menyimpulkan hasil praktek hari ini. Mulai dari kelompok 2. Tujuan dari pembekuan atau freezing adalah membekukan produk sehingga produk mempunyai daya awet lebih lama yang disebabkan karena berhentinya kerja mikroba, terutama bakteri dan enzim. Dalam melakukan pembekuan udang, harus disesuaikan antara banyaknya bahan baku udang dengan kapasitas alat pembeku. Produk dikatakan beku bila sudah mencapai min 18 derajat Celcius dan ditandai produk sudah berwarna milky atau putih susu. Seharusnya pembekuan terjadi pembekuan cepat atau quick freezing. Ya, sehingga produk yang kita hasilkan pada saat ditoing tidak mengalami drip loss. Mohon izin Bu, izin menambahkan. Dalam proses pembekuan seharusnya terjadi pembekuan cepat atau quick freezing dan menghindari pembekuan lambat atau long freezing. Baik, terima kasih. Untuk praktek berikutnya, kita akan melakukan penggelasan atau glazing produk beku yang kita produksi hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan selalu dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.